Oke, ini baru selesai proses pengupasan dan pemotongan daun. Kita sengaja sisakan 2 daun. Ternyata daun yang kedua ini batangnya masih kuat, jadi nggak usah diikat, aman. Ini proses selesai, kita nanti nunggu beberapa bulan ke depan. Berapa bulan? Berapa, Bang? Biasanya 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan? Ini udah beberapa dahan, daun udah muncul. Oh. Tapi 3 bulan, ini sudah bisa mencapai 3 daun. Ini 2. Ini 2 ya? Nanti bisa muncul 3 bulan, 3 daun lah bisa. Oh. Berarti setiap 3 bulan progresnya bakal kelihatan? Bakal lagi kelihatan, insya Allah. Dan nanti munculnya akan lebih kerdil dari ini, lebih keriting dari ini. Tapi belum bisa lidi-lidi kayak begini, masih tetap seperti ini. Jadi setelah ini bagaimana hasilnya, Om? Ini proses pertama. Jadi ini belum pernah dikupas ya. Ini pengupasan pertama. Pertama kali banget. Pertama kali banget ini baru. Nanti mudah-mudahan 3 bulan muncul sudah 3 daun. 3 bulan ya, 3 bulan mudah-mudahan 3 daun sudah muncul. Sehat, tapi tetap masih seperti ini. Belum berbentuk sapu lidi-lidi kayak begini. Belum ada tulang-tulang yang daun berpisah kayak gini, tapi masih seperti ini. Dua begini. Seperti pohon kitri gitu ya. Masih tetap seperti ini. Nanti kemungkinan kalau ini daunnya udah sekitar ada 5, nanti tunggu 5, kita biarkan sampai 5. Kita kelupas lagi. Berulang lagi. Nunggu kita kelupas lagi setelah 5. Insya Allah setelah kupasan kedua nanti munculnya daun normal. Tapi daunnya kerdil, kecil, pendek, keriting. Itu. Dan kita akan terus kawal ini prosesnya. Baby. Insya Allah kita kawal terus. Sekaligus juga kita ini bagaimana, apakah telat atau mungkin bisa juga kalau ini subur bisa lebih cepat. Lebih cepat ya. Mudah-mudahan nanti 6 bulan, 7 bulan udah 5 daun. Iya. 5 daun bisa kita langsung proses lagi pengelupasan. Setelah ini berarti kita apa? Kita diamin aja untuk 3 bulan ke depan ya. Kalau ada pupuk khusus untuk proses ini udah selesai. Nanti saya coba ini juga harus dilanjutin dengan training akar. Ada lagi tuh. Ada, nanti saya kasih training akarnya mudah seperti ini. Ini lagi di training akar nih. Kalau ini berhubung potnya udah begini, terus di sini juga ini masih muda ya. Kalau kena tanah dan segala takut busuk. Paling ini saya pakai batu. Nanti pinggirnya pakai tanah segini. Yang penting akar ini kekubur tanah. Nanti untuk mancing akar-akar baru. Biar muncul acar akar baru. Itu proses training akar. Berarti nanti ada video selanjutnya guys ya. Siap. Ini kan pertama untuk cara pengupasan. Apa namanya bonsai kelapa ini. Iya. Biar rekan-rekan tuh biar yang mau bermulai tahu tuh alat apa yang dibutuhin, kayak tadi yang udah jelasin prosesi awalnya gimana dari benar-benar batok kelapa ini muncul tunas terus dikupasin satu-satu. Dan emang perlu banget itu kesabaran ya, Om ya. Sangat-sangat diperlukan. Bonsai itu yang paling utama bagi pembonsai, kesabaran. Kesabaran, iya. Karena prosesnya memang ya seperti ini rumit. Iya, tapi mengasihkan. Iya. Terus sih tadi saya juga lihat seru juga. Kita sampai kemeringat tapi asik. Benar-benar kalau kita punya masalah apapun di luaran sana, kalau konsen kita udah ke sini, fokus. Ini udah 100% fokus ini. Nggak bisa ke lain. Kalau kita udah ngurus gini, kenapa? Sedikit saja pikiran kita kemana? Bablas. Kepotong udah. Semua. Iya. Nanti proses seperti ini ada 2 macam. 3 macam sebetulnya. Pertama mahkota. Mahkota ini daun. Bagaimana caranya mengurus, mentraining daun ini.
Kedua, mentraining pohon. Mau kemana arahnya, kemana bentuknya, itu training pohon. Ketiga, training akar. Training akar bagaimana tekniknya, mudah-mudahan kita nanti bisa. Oke. Training akar, ini berlaku bukan cuma untuk kelapa. Semua bonsai? Semua bonsai, dari pohon apapun. Seperti itu. Mahkota, badan, body, atau pohonnya, akar. Di situ seni bonsai sebetulnya daun, dahan, ranting, akar. Tuh. Jadi video-video selanjutnya nih bakal dijelasin tuh ya. Tadi kan kita udah daun, iya. Kita bakal batang. Iya. Mungkin lanjutnya bakal akar. Siap, siap. Karena durasinya udah lama juga nih, Om. Siap, siap. Jadi saran buat para pebonsai muda mungkin banyak yang coba gitu. Sarannya sederhana. Sarannya sederhana saja. Jangan cepat bosan untuk belajar. Mencintai tumbuhan, mencintai bonsai, itu sangat nikmat. Nah, obat stres yang sangat luar biasa. Karena ini sangat bermanfaat. Yang belum punya, mulailah mencari bakalan. Tentu bakalannya, bakalan yang sehat, bakalan yang berkualitas. Harus melihat juga bakalan yang bentuk pohonnya nanti indah. Sudah kelihatan kok dari bakalannya. Pengurusannya sebetulnya rumit, nggak rumit, tergantung hati kita. Kalau kita memang sudah niatnya untuk mengurus bonsai, asik. Benar-benar asik. Obat stres, hiburan, apalagi udah jadi indah, wah enak banget. Untuk dilihat, untuk jadi hiasan. Di depan rumah, bahkan di ruang tamu, di ruang-ruang tertentu. Kita capek, kita lihat bonsai. Oke? Obat stres juga ya, Om. Obat stres. Kita capek, kita gimana? Lihatlah bonsai. Yeah. Mau bonsai kelapa, mau pohon apapun, cari batangan, cari pohon, cari bakalan yang bagus. Oke, gua rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Thank you so much for watching. Gua Mala Mandika dan Om Itang. Iya, pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. And remember, always safety and have fun, oke? Okay? Salam bonsai. Salam bonsai.